Kamu sedikit tersenyum. Teman yang lagi kehilangan barang. Pasti Lukan yang ngambil barang gua. Gue harus bisa lompatin garis putih sampai ke depan rumah, kalau enggak gue bakal mati. Pasti kalian pernah lakukan ini. Momen ketika lu yang lihat postingan meme. Terus lanjut baca komentar. Jalan-jalan malam enak nih. Keinjek apaan nih? Halo bang, gue Zetna. Gue fotoin teman. Gue difotoin teman. Ketika masih bocah. Sehari. Ketika udah dewasa. Setahun. Keren lu bro. Habis isi bensin maju dulu baru nutup tangki biar antrian di belakang bisa cepat maju. Dari apa pulsa terbuat? Yang tahu komen. Gue ketika sama keluarga. Gue ketika sama teman. Guru membahas materi reproduksi. Guru bercerita tentang pengalaman hidupnya. Bersin orang lain. Bersin gue. POV lu ngeluh saat pulang sekolah. Ah capek banget pulang sekolah. Ya pulang sore macet lagi. Sabar nak, andai kamu tahu dulu bapak sekolah gimana. Kuota mau habis. Download Axis Net klaim bonus mingguan. Uninstall mantap kuota gratis. Untuk sahabatku yang kini telah berada di surga. Terima kasih telah menemani waktu masa kecilku. Buah yang gak pernah gelap. Tetap semangat karena hari ini adalah besok yang kemarin. Benda dari masa lalu. Lampau. Benda yang bisa lari. Kabur. Yang benar aja lu. Kalau tidur lampunya nyala. Alasan gue gak mau diajak fotbar rame-rame. Gue ketika fotbar. Anak SMP yang bikin video presentasi dengan jokes absurd tapi bukannya dapat apresiasi dari guru malah dikatain gila sama gurunya. Dunia emang gak adil. Takdir. Dunia. I have to see this. Secara batin gue bahagia. Secara fisik gue hitam. Benda yang gak tahu. Apaan tuh? Kendaraan yang gak pernah bersih. Kotor. Benda yang gak mempan kena senjata. Kebal. Benda yang suka berpergian. Kelana. Benda yang gak jadi. Batal. Ada gempa, tsunami, kiamat. Mencium bau makanan. Yang orang lain lihat. Yang kulihat. Sekolah itu kalau gak. Bekas kuburan. Ya. Rumah sakit. Guru, hari ini ada pemeriksaan, isi tasnya ijab. Tentu saja setelah lulus TKJ aku akan jadi programmer. Selamat datang di Saltis Piton, seberapa tangguhnya dirimu? Sebenarnya hal apa sih yang terjadi di Indonesia tahun 1998? Sedikit yang kau tahu semakin baik. Ketika Titan ada di dunia nyata. Orang lain kabur, ketakutan, cari tempat aman. Wibu, inilah momen yang kami tunggu. Nih mau gak? Gak Bob, makasih. Nih coba pakai kalau muat buat kamu nanti masuk SMA atau SMK. Wow, masih bagus kak, makasih ya. Anda kok mencabut laporan KDRT? Itu kan hak masing-masing orang. Ayo Dede, kita lanjut main Smackdown lagi. Tidak dikasih jajan. Tidak marah. Tetap pergi sekolah. Taat kepada orang tua. Fans jedak-jeduk ketika merenung, karena menyadari bahwa membuat jedak-jeduk adalah salah satu perbuatan alay. Kurir kami secepat mobil Bugatti Chiron. Lah kurir kami secepat Flashman. Bacot de kurir secepat burak nih bos senggol dong. Pada hari Senin. Oh alah, ada yang pingsan lagi. Pet, ada yang aneh gak apaan? Kenapa betina selalu pingsan saat upacara? Karena caper malming belum puas.
Kamu gak punya motor gak usah jalan-jalan sama aku. Kamu punya icikiwir. Ekspresi GW ketika gak sengaja buka kamera depan handphone Bilai. Buset caket bet gue anjir. Sebelum mengenal filter IG. Setelah mengenal filter IG. 5 menit lagi. Setengah jam kemudian. Jangan menunda-nunda sesuatu. Namun biar kesurupan. Malah keinget tagihan. Penyebab terjadinya peperangan antara Wibu dan K-popers hingga saat ini. Pokoknya bulan ini harus irit. Gaslah tunggu apa lagi. Di jalan jadi kotor seragam gue. Pas di sekolah. Lah kok terang. Mau makan apa kamu? Terserah. Mau makan aja harus ribut dulu anjir. Sisa utangku. Kek kenal ya. Pulang ngaji mau nonton Naruto tapi bapak lagi nonton bola. Umur hanyalah angka. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Siapa saja yang bersyalawat kepadaku sekali. Niscaya Allah bersyalawat kepadanya 10 kali. Tidak ada kebaikan yang akan dinikmati oleh orang yang ego. Kepuasan mungkin ada, tapi itu hanya sesaat. Sementara penyesalan bisa dirasakan selamanya. Dah berapa kali bapak bilang janganlah kau pacaran anak bapak yang kena di akhirat nanti. Dunia seakan-akan menyuruhmu untuk bersantai, padahal hanya akan membuatmu lalai. Generasi sekarang berpikir bahwa pacaran adalah kebahagiaan. Hanya kepada Allah. Aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dunia ini hanya mimpi dan engkau akan terbangun di saat engkau mati. Kenapa lu sekarang udah gak pernah punya pacar sih? Gua kena nerf terus sama Tuhan karena dulu terlalu OP. Sebelum mengenal sabun muka. Sesudah pakai 2 minggu. Setelah habis sabun muka. Tidak cukup ruang. Hapus berapa aplikasi yang tidak terpakai. Setelah dihapus dan sisa tinggal WhatsApp dan katanya masih tidak cukup ruang. Macam-macam beban. Beban tim. Beban teman. Beban keluarga. Pof anak kos pada akhir bulan. Jika punya alat ini, barang apa yang akan kamu besarin? Momen ketika si paling pintar dipuji guru dan murid YG lain. Dan keren bete gue. Makanya belajar sama gue. Lu baru tahu. Gue emang gitu. Berangkat ke masjid. Melihat teman pada nongkrong. Ajakin sholat berjamaah. Teman nerima ajakan lu. Langsung pergi ke masjid rame-rame. Apa sih ganggu orang lagi ngepusrang aja. Jangan lupa sholat karena mati tidak ada notifikasi. Astaghfirullahaladzim. Ingat kawan. Sebodoh-bodohnya kamu, jangan pernah menjual agama dan harga dirimu hanya untuk terkenal. Diriku ketika saat jam pelajaran olahraga disuruh lari 10 putaran lapangan. Pegal. Sangat pegal. Teman pegal lainnya. Udah miskin bukannya kerja malah main judi. Ngelamar di mana lagi ya? Susah banget nyari kerja zaman sekarang. Punya teman suka ngemil tapi. Kalian gak bakal paham. Pof cewek Indo ikut lomba panjat pinang. Yang mereka rasakan. Yang dilihat orang. Yejea. Yang Jawa-Jawa aja. Satu pesan bapak nak jika kamu jelek dan gak punya uang. Minimal jago ngemin. Jalan-jalan sama teman niatnya buat healing. Malah hilang. Tangisan terharu dirayain ultah sama guru. Tangisan menyesali membuntuk sang kakak. Tangisan ditinggal hidup satu-satunya mati. Tangisan harus membunuh orang tuanya sendiri. Tangisan penurun rating. 2 tipe manusia menjawab perkalian. 6x9 adalah 54. Jika 6x10 adalah 60, maka 60 dikurangi 6 adalah 54. Jadi 6x9 adalah 54.